teman-teman, selamat sore semuanya. Saya pulang kerja ya, dan saya melihat ini di sawah. Ternyata ada yang gagal panen juga loh. Iya, gagal panen nih. Nah ini teman-teman, karena ini telat ya, karena mungkin telat nanamnya, karena sekarang aja sudah, tangan saya aja sampai udah pada keriput kayak gini. Karena udah sampai 7 derajat ya, sehingga padinya ini nggak kuat tanamannya. Padahal belum, padinya belum keluar nih, benih padinya. Nah baru sedikit, tapi karena sudah musimnya udah musim dingin, mendekati musim dingin lah. Karena waktu pagi aja sudah 7 derajat ya, jadi udah dingin. Sekarang ini malah pada mati, nggak kuat padinya. Coba kita lihat di sana. Nah teman-teman, nah ini teman-teman padinya. Sebenarnya padinya bagus dari bawah ini ya, tuh sampai ke ujung ini merah semua, cuma keburu mati dulu ya, karena nggak kuat dingin ini. Jadi banyak yang masih hijau nih, ini masih hijau tapi sudah mati, nggak kuat. Ini padinya seperti padi ini ya. Nuh, seperti ketan, tapi ini bukan ketan ya. Kalau di Indonesia itu seperti IR kebo itu. Sayang sekali ini gagal panen. Satu dapurnya itu nih, satu dapur cuma keisi berapa padinya? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 7 helai ini yang jadinya. Kebanyakan gak jadi dan gagal. Nah ini juga baru, ini ya baru mateng, baru mateng udah gagal. Ini banyak teman-teman sampai kesana karena telat ya, karena telat nanamnya. Dan ini juga tuh sama, ini gagal ini sebelah sini nih. Tuh pada gagal, ini banyak tikusnya ini. Nih gagal, gagal panen teman-teman, sayang sekali. Padahal di sini itu bapak yang merawat ini orangnya baik hati loh di sini. Saya aja pernah ngeliput waktu yang penyemprotannya pakai drone helikopter itu. Itu baik banget. Sayang banget ini ya. Sayang banget gagal panen. Sampai ke sana. Wah. Ini sudah berapa ribu won dikeluarkan modalnya ini. Malah jadinya kayak gini, mungkin belum rezekinya ya. Tapi ini bukan masalah rezeki sih menurut saya, tapi karena keteledoran nanamannya, telat, tidak tepat waktu, jadi sehingga nemuin musim dingin dulu. Sekarang aja ini udah rada hangat ya, 14 derajat. Tapi 14 derajat itu kalau bagi buat tanaman padi seperti ini, kalau nggak dibikin greenhouse seperti itu tuh, ini mati, nggak kuat teman-teman, menurut saya juga. Nah yang sedangkan sebelah sana itu yang sudah panen duluan, itu yang waktu minggu kemarin dipanen terpaksa karena keburu dingin dulu. Sedangkan ini nih, yang ini gagal panen tuh. Wah sayang sekali teman-teman. Sebelah sini sudah ada airnya teman-teman. Ini bekas bulan kemarin ya. Maaf saya tadi ngomongnya itu minggu kemarin salah. Ini bekas bulan kemarin udah dipanenin ini, jadi tepat waktu. Sedangkan ini telat satu bulan aja langsung kayak gini nih. Gagal panen ini teman-teman. Nah, padinya pada gabuk ya. Wah, sayang sekali ini. Tuh. Sayang sekali. Ini padinya rusak. Nah,
ini aja pohonnya cuma 1-2, cuma 2 jengkal teman-teman. Wah, gagal panen, sayang banget. Coba kita lihat sampai ke sana ya. Tuh semuanya gagal panen nih. Ntar saya skip dulu, kita ke sana. Oh sama teman-teman, iya. Ini gagal panen semua, ini sama. Tuh. Padinya nggak ada isinya, baru apa masih muda tapi pohonnya udah pada mati. Gara-gara dingin ini. Kasihan banget ya. Paman yang memelihara ini kasihan. Banyak itu teman-teman gagal panen. Sampai sana ya. Wah. Gagal panen. Nih teman-teman padinya. Wah sayang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga petani di Indonesia berhasil ya, dan pupuk juga gampang. Karena di Indonesia itu pupuknya sudah mahal, terus nggak ada lagi susahnya itu. Kalau mahal, kata bapak saya juga, kalau barangnya ada itu nggak masalah. Cuma masalahnya itu karena udah harganya mahal, pupuknya susah. Itu oke teman-teman, saya lanjut pulang dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen ya. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah komen, terima kasih. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya juga berkunjung ya ke channelnya teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.